Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار إخوة الإيمان Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita berdoa agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam beribadah kepadanya. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan seputar jual beli yang terlarang disebabkan karena gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut. Sedikit mengulang apa yang dimaksud dengan gharar. Gharar yaitu transaksi jual beli yang memiliki tipuan atau resiko yang tidak jelas antara keuntungan dan kerugian. Transaksi jual beli yang tidak jelas kesudahannya, apakah dia pasti akan mendapatkan keuntungan ataukah akan mendapatkan kerugian, dan tidak ada kepastian tentang barang yang akan diperjualbelikan atau harga yang ditentukan, sehingga gharar ini menjadi transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Seperti yang kita contohkan ketika ada seseorang yang hendak menjual sesuatu yang berada di dalam sebuah kotak dengan harga sekian. Saya jual kepada Anda sesuatu yang ada di dalam kotak dengan harga sekian. Sehingga orang yang hendak membeli sesuatu tersebut tidak ada kejelasan. Ya, barang yang ada di dalam kotak tersebut. Harga sudah ditentukan 100 ribu. Sementara barang yang hendak dijual tidak jelas. Apakah nilainya sama dengan harga yang ditentukan ataukah lebih rendah. Sehingga tidak jelas. Bisa jadi ketika dia beli, dia mendapatkan keuntungan karena barang tersebut jauh lebih mahal dibandingkan harga yang dia berikan. Akan tapi bisa juga barang yang berada di dalam kotak tersebut jauh lebih murah, sehingga dia mendapatkan kerugian. Nah, ini transaksi jual beli gharar yang tentunya diharamkan di dalam agama Islam, dan hakikatnya adalah ketika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, dipastikan pihak lain akan mendapatkan kerugian. Baik. Nah, jual beli gharar seperti ini diharamkan. Hampir sama dengan gharar adalah seperti qimar, maisir, ya. Yaitu perjudian. Yang mana perjudian juga sama, ketidakjelasan pada transaksi yang dilakukan. Bedanya kalau qimar ataupun maisir dalam permainan. Ya, dalam permainan. Sementara gharar itu dalam transaksi jual beli. Baik. Dan kita telah sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman jual beli secara gharar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan hikmah di balik dilarangnya jual beli gharar. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan sebuah hukum, baik itu perintah ataupun larangan, melainkan ada hikmahnya yang hal tersebut baik untuk umat Islam. Baik itu berupa perintah yang mana kita diperintahkan untuk mengerjakannya, kebaikannya pun akan kembali kepada kita. Ataupun larangan, Allah perintahkan untuk menjauhi segala hal yang Allah larang. Kebaikannya pun akan kembali kepada kita. Terutama dalam masalah jual beli gharar. Nanti kita akan sebutkan beberapa hal hikmah di balik
dilarangnya jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas, baik pada barang yang tidak jelas ataupun pada harganya yang tidak jelas. Nah, baik. Yang pertama, baik gharar termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Seperti yang kita katakan tadi, ketika seseorang menjual sesuatu yang berada di dalam kotak yang tidak jelas barang tersebut harganya, nilainya di mata masyarakat, kemudian dijual dengan harga 100 ribu. Ternyata setelah dilihat kotak tersebut hanya bernilai 50 ribu. Sehingga penjual menjual sesuatu yang berada dalam kotak tersebut yang dia hanya memiliki modal 50 ribu, dia mendapatkan keuntungan 50 ribu dari transaksi jual beli gharar. Nah, 50 ribu ini adalah harta yang dia makan secara batil. Harta yang dia makan secara batil. Dan proses perniagaan seperti ini dilarang di dalam agama Islam. Ya, karena ini di antara perniagaan jual beli yang mengandung kebatilan yang menzalimi orang lain. Baik. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu jaihah fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq." Seandainya engkau jual buah kurma di pohon sebelum matang, dalam arti dia menjual buah, silakan beli buah saya atau buah rambutan, buah mangga yang masih berada di pohon, belum matang, ya, masih mengkala atau bahkan masih mentah sama sekali. Baik, kemudian dijual. Tentunya ini ada sebuah larangan di dalam agama Islam. Tidak boleh menjual buah yang masih berada di pohon dan dia belum matang. Kemudian Nabi menggambarkan yang lainnya, fa asabat hujaihah. Kemudian sudah dijual dalam kondisi belum matang, karena kan tidak jelas apakah nanti dia matang kemudian bisa dimakan dengan enak ataukah buah yang tidak matang tersebut malah busuk. Ini yang menjadikannya tidak jelas. Makanya Nabi menggambarkan fa asabat hujaihah, kemudian buah tersebut terkena hama. Nah, inilah letak ketidakjelasannya. Karena dia belum matang, yang tentunya pembeli itu menginginkan buah yang matang. Pembeli menginginkan buah yang matang. Namun dia beli sebelum matang dan itu pun masih menggantung di pohon. Sehingga di sana ada ketidakjelasan apakah buah ini akan menjadi matang, masak, enak untuk dimakan, ataukah dia terkena hama mati, atau dia terkena sesuatu kemudian menjadi busuk. Ini jual beli gharar, jual beli yang dilarang. Maka Nabi mengatakan fa asabat hujaihah, kemudian dia terkena hama. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an, maka tidak boleh engkau wahai penjual mengambil sepeser pun dari pembeli. Ya, mengambil sepeser pun dari pembeli. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haq. Ya. Kenapa engkau rela mengambil harta saudaramu bighairi haq, tanpa ada jalan yang benar, tanpa disesuaikan dengan aturan yang benar. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya jual beli gharar itu adalah jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena tentunya ketika seorang mengambil keuntungan dari transaksi jual beli gharar, transaksi jual beli gharar ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. Baik, yang kedua, nah, jual beli gharar dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Ya, dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Agama Islam itu dibangun atas asas persaudaraan. Al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Sehingga transaksi-transaksi atau sesuatu yang menimbulkan permusuhan di dalam agama Islam dilarang. Menimbulkan permusuhan di dalam agama Islam itu sesuatu yang dilarang. Nah, transaksi jual beli gharar ini
suatu transaksi yang akan menimbulkan permusuhan. Paling tidak menimbulkan kesangkalan dalam hati. Sangkal maksudnya. Ketika dia mendapati setelah dia transaksi jual beli ghar, ternyata dia mendapati saya rugi, pasti dia akan sangkal, sakit hati. Merasa ditipu. Nah, ini yang menjadikan jual beli ghar itu sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Maka apa saja yang bisa menimbulkan permusuhan dalam umat Islam menjadi sesuatu yang terlarang. Di antaranya adalah jual beli ghar. Seperti ayat yang kita sampaikan, surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa. Sesungguhnya apa keinginan syaitan? Mengajak manusia untuk minum khamar, mengajak manusia itu judi, transaksi jual beli gharar, ya. Dan yang lainnya, apa tujuan mereka sebenarnya? An yuqi'a bainakumul adawah, yaitu agar menjadikan kalian umat Islam bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ya, adawah wal baghwa, permusuhan dan kebencian. Tentunya ini sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Apalagi itu yang menimbulkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Dampak di dunia jelas. Dampak permusuhan di dunia jelas. Ya, bisa menggoncangkan keamanan, bisa menggoyahkan keharmonisan rumah tangga. Itu dampak di dunia jelas. Bagaimana dengan dampak di akhirat? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnin wal khamis fi yaumil itsnin wal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu ya illa rajulan kanat bainahu syahna. Pintu-pintu surga itu akan dibuka oleh Allah Jalla wa'ala setiap hari Senin dan Kamis, dan akan diangkat amal-amal kebaikan pada hari tersebut. Fayughfaru likulli 'abdin, maka setiap hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, la yushriku billahi syai'a, yaitu hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di setiap hari Senin, hari Kamis. Kecuali rajulan, kecuali laki-laki, kanat bainahu wa baina akhihi sya'na. Yang mana laki-laki tersebut dengan saudaranya memiliki permusuhan satu dengan yang lainnya. Dengan sebab apapun. Maka fayuqalulah anziru, maka tangguhkanlah hadaini hatta yusaliha. Tangguhkanlah ampunan bagi mereka sampai mereka berbaikan. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Anziru hadaini hatta yusaliha, anziru hadaini hatta yusaliha. Ini dampak orang yang bermusuhan satu dengan yang lainnya bagi akhirat. Ditangguhkan ampunan bagi mereka. Maka apa saja yang bisa menumbuhkan kebencian, permusuhan, maka ini sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Dan siapa saja yang sampai saat ini masih ada kedongkolan dan kebencian dengan saudaranya, maafkanlah, ya, perbaikilah satu dengan yang lainnya. Baik, nah di antara bukti kisah yang menunjukkan bahwasana jual beli gharar ini bisa menimbulkan permusuhan adalah, di sini disebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi jual beli buah kurma di pohon sebelum layak untuk dipanen. Nah, jual beli kurma yang masih ada di pohon, yang masih menempel di pohon sementara dia belum layak untuk dipanen, masih belum matang. Saat buah akan dipanen dan dibeli ingin dan pembeli ingin menyerahkan uang, sering terjadi panen gagal disebabkan karena terkena hama sehingga buahnya tidak layak dijual. Tidak jarang terjadi sengketa, pembeli tidak mau membayar uang dan penjual mendesak pembeli menyerahkan uangnya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jual beli gharar. Ketika sudah transaksi jual beli, ya mungkin dia berdasarkan pengalaman sebelumnya, oh biasanya dari kebunnya Bapak Fulan ini insya Allah panen-panenannya bagus. Ya sudah saya beli saja,
saya beli yang masih berada di pohon, yang masih mentah. Tentunya harganya jauh lebih murah. Harganya jauh lebih murah. Baik, saya beli. Sudah terjadi transaksi. Ternyata setelah terjadi transaksi, ketika hendak membayar, terjadi sesuatu pada buah kurma, pada kurma tersebut, disebabkan karena kena hama, kena penyakit, atau karena bencana, yang pada akhirnya dia tidak bisa lagi memanen buah tersebut dengan baik. Terjadi sengketa, pembeli enggak mau menyerahkan uang, penjual memaksa untuk menyerahkan uang, terjadi sengketa antara satu dengan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tabaya'u hatta yabdua salahu thamar." Jika kalian hendak jual beli, maka janganlah jual beli sampai buah tersebut yabdua salahu thamar, sampai terlihat adanya ciri-ciri kematangan pada buah tersebut. Kalau sudah matang, maka lakukan transaksi jual beli. Maka karena itu merupakan tujuan dari jual beli buah. Ya, saya ingin beli yang matang. Saya ingin beli yang matang. Maka ketika ingin menjualnya, maka juallah ketika dalam kondisi matang. Adapun dalam kondisi yang masih mentah, maka jangan. Ya. Adapun dalam kondisi yang masih mentah, maka jangan. Nah, bagaimana dengan ketika ada yang ingin memanfaatkan buah yang mentah? Seperti mangga ya. Apa? Ampalam. Itu bagaimana? Kan masih mentah. Maka diperbolehkan. Jika memang di sana ada nilai manfaat yang bisa digunakan, akan tapi dengan cara apa? Dipetik terlebih dahulu baru dijual. Ya, saya ingin menjual ini ambalam atau kurma yang masih mengkal biasanya, karena dipercaya mungkin berdasarkan penelitian kedokteran katanya bisa menjadi faktor menyuburkan wanita misalnya. Akhirnya yang dijual kurma-kurma mentah, belum matang. Maka silakan dimanfaatkan, silakan diperjualbelikan dengan syarat sudah dipetik. Dengan syarat sudah dipetik. Nah, adapun buah-buah yang lainnya yang pada hakikatnya dia hanya ingin mencari keuntungan yang lebih, sehingga dia membeli buah tersebut dalam kondisi masih mentah dan masih berada di pohon. Karena otomatis ketika dia beli buah yang masih mentah yang masih berada di pohon jauh lebih murah dibandingkan buah yang sudah matang. Nah, ketika dia beli hal tersebut, padahal tujuan utamanya adalah matangnya buah tersebut, nah ini yang menjadi jual beli gharar, tidak jelas, dan ini yang bisa menimbulkan sengketa, dan itu pun terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Baik, yang ketiga, enam, cara gharar seperti ini, jual beli gharar seperti ini, di antara sesuatu yang dapat melalaikan seseorang hamba dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Disebabkan karena mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar. Apalagi sebagian mereka yang sudah merasakan keuntungannya. Contohnya judi. Ya, contohnya judi. Ketika sebagian mereka sudah merasakan keuntungan dari perjudian tersebut, nyanyat. Untung sekali, padahal kalau kita lihat 10 kali dia main, keuntungan yang dia rasakan cuma sekali. Tapi ketika dia sudah pernah merasakan untung sekali, walaupun keuntungan tersebut habis untuk permainan yang berikutnya, dia akan terus kejar. Betul-betul melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak menggunakan uang, menjadi sesuatu yang terlarang. Kenapa? Tadi. Karena dia termasuk sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan maisir lahwi. Karena maisir itu, perjudian itu, ya, disebut terbagi menjadi dua hal. Ada yang maisir qimar, masih ingat ya kemarin, ada maisir qimar dengan maisir lahwi. Maisir qimar itu perjudian yang menggunakan uang, yang betul-betul perjudian yang seperti yang kita ketahui. Ada lagi yang maisir lahwi. Maisir lahwi ini perjudian, gambarannya seperti perjudian tapi tidak menggunakan uang. Permainan, taruhan tapi tidak menggunakan uang. Main dadu, main kartu, yang kalah nanti dijepit telinganya, digantung dengan botol dan semisalnya.
Itu termasuk maisir lahwi yang melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang di dalam agama Islam. Nah. Ibnu Qayyim mengatakan, bila engkau renungi perihal perjudian, tidak ubahnya seperti khamar ataupun arak. Bila dilakukan sedikit, akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak. Lagi hingga seorang akan lalai dari melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini benar. Jadi permainan-permainan seperti judi, maisir, qimar, jual beli gharar ini diibaratkan seperti arak, minuman keras. Ada nilai candunya, kecanduan. Apalagi ketika mereka sudah merasakan keuntungan dari transaksi-transaksi tersebut. Entah transaksi jual beli gharar, atau perjudian, qimar, maisir, atau undian-undian yang dilarang. Undian-undian yang dilarang yaitu membeli kupon, dengan cara membeli kupon terlebih dahulu, kemudian diundi, baru dia mendapatkan hadiah. Itu terlarang. Ya. Nah, apalagi ketika dia sudah merasakan keuntungan dari hal tersebut. Ini akan menjadikan dirinya terus mengejar. Ketika dia menang sekali, dia kejar kemenangan berikutnya. Terus, walaupun berkalah berkali-kali, tapi dia pernah merasakan kemenangan sekali, dia akan kejar terus. Dan seperti itulah sifatnya. Ya. Seperti itu sifatnya. Sampai habis bis uang yang dia miliki. Rumah mungkin sudah dijualnya, aset-aset semua dijual. Karena ingin mengejar kemenangan. Karena mungkin penasaran. Karena dulu pernah menang. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Di satu sisi, melalaikan seorang hamba dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya adalah mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Nah, ini seperti yang sebelumnya kita jelaskan. Jadi mengalihkan konsentrasi berpikir. Jadi orang tuh malas bekerja, ya. Jadi orang-orang yang sudah gila kecanduan dengan judi. Malas kerja. Karena dia cara berpikirnya berubah. Dia mengejar sesuatu yang tidak pasti, semu. Yang persentase mendapatkan kemenangannya jauh lebih sedikit. Semu, judi, gharar. Ini membuat dirinya malas untuk bekerja. Nah. Kemudian yang selanjutnya, hikmah diharamkannya jual beli gharar atau misalnya adalah dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Dan ini benar. Bayangkan kalau seandainya semua orang tidak lagi berusaha dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Mereka mencari usaha dengan cara untung-untungan. Jual beli gharar, perjudian, qimar dan semisalnya. Akhirnya ini yang merusak ekonomi. Baik negara atau bahkan dunia. Ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah beberapa hikmah di balik pelarangan jual beli gharar. Nah, sekarang ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Ya. Dalam jual beli tentunya ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Nah, sekarang pada syarat-syarat tersebut ada kemungkinan terdapat gharar-nya yang tentunya harus dihindari. Contoh yang pertama, gharar dalam akad. Gharar dalam akad. Ketidakjelasan dalam akad. Seperti dicontohkan di sini, ketika sang pemilik barang, misalkan sang pemilik motor ataupun mobil, menjual barang dan menawarkan kepada pembeli dengan mengatakan, silakan jual beli motor saya tunai harga 10 juta, kredit 12 juta. Jadi dia menentukan dua harga. Jika tunai bayar 10 juta, jika kredit bayar 12 juta. Baik. Kemudian sang pembeli mengatakan, "Oke, kalau gitu saya beli." Selesai. Ada ketidakjelasan.
Ketika sudah transaksi jual beli, tentunya sang penjual menginginkan keuntungan yang lebih. Wah, ini mungkin kredit, karena kredit mungkin keuntungan saya lebih banyak. Ternyata sang pembeli apa? Oh, saya maunya tunai kok. Padahal sudah terjadi transaksi. Ya deal. Tapi tidak ditentukan transaksi yang mana yang dia pilih. Akhirnya apa? Akan menimbulkan sengketa kembali. Karena penjual tentunya dia menginginkan keuntungan yang banyak. Entah dengan walaupun dengan cara kredit. Sementara pembeli ingin membeli dengan murah. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli, kemudian penjual menentukan dua alternatif, ini tunai harga sekian, kredit harga sekian. Kemudian tanpa ditentukan transaksi mana yang dipilih, ini yang menjadikan ketidakjelasan dalam akad. Dan ini yang dilarang. Ya. Dan ini yang disebut ke dalam hadis adalah bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ataini fi bai'ah. Dua transaksi dalam satu dalam jual beli. Ini yang dilarang. Dua transaksi yang dimaksud apa? Tadi tunai 10 juta, kredit 12 juta. Sementara sang pembeli tidak menentukan transaksi mana yang dia pilih. Kemudian langsung deal penjual dengan pembeli. Ketika mau pembayaran, sang penjual otomatis dia menganggap, oh ini yang paling banyak dong, 12 juta. Sementara dalam hati pembeli, wah saya yang paling rendah aja, saya punya uang kok, saya 10 juta aja. Akhirnya terjadi sengketa. Nah, kan kamu gak menyebutkan berapa ya, saya tentukan 12 juta lah. Oh enggak, saya pengennya 10 juta yang paling murah. Nah, sengketa, terjadi permasalahan antara penjual dengan pembelinya. Ini gharar dalam akad. Ya, gharar dalam akad. Ini dilarang. Nah, dilarang jika tidak ditentukan. Kalau ditentukan, misalkan penjual mengatakan, ini motor saya jual harga 15 juta kontan, 20 juta kredit. Itu boleh dilakukan jika ditentukan. Sang pembeli, ya sudah saya beli kontan. Atau ya sudah saya beli kredit. Jika dia menentukan transaksinya, apa yang dia pilih, maka diperbolehkan. Ya, ketika dia tentukan transaksinya, maka diperbolehkan. Kalau masih mengambang, ini menjadi jual beli gharar dalam akad. Ini diharamkan, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau ditentukan, ya sudah saya belinya kredit saja. Kredit 20 juta. Ya, dalam jangka waktu sekian, per bulannya sekian, jelas diperbolehkan. Nah. Baik. Yang kedua, gharar dalam objek akad, dan ini banyak contohnya. Ini gharar dalam objek akadnya. Jadi yang dimaksudkan objek di sini adalah barang. Dan ini yang sering terjadi. Gharornya, ketidakjelasannya itu pada barangnya. Baik, yang pertama, fisik barang tidak jelas. Fisik barang tidak jelas. Seperti yang kita contohkan tadi, saya menjual kepadamu sesuatu yang berada di dalam kotak. Fisiknya tidak jelas. Atau bahkan barangnya ada atau tidak? Juga enggak ada. Ya sudah, ketika dibuka kotaknya, loh mana barangnya? Kan saya menjual angin. Nah, enggak jelas kan? Pokoknya saya menjual sesuatu yang berada dalam kotak. Dibuka, ya saya jual angin pak. Bapak jual angin 100 ribu. Nah ini, biar nah, seperti itu kan. Enggak jelas. Bentuknya tidak jelas atau ada atau tidak adanya pun tidak jelas. Ini fisik tidak jelas. Apakah ini dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, sifat barangnya tidak jelas. Ya, sifat barangnya tidak jelas. Seperti disebutkan di sini, aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah. Wah, mobil 50 juta rupiah, murah. Deal pak, saya terima. Ini uang 50 juta. Saking bahagianya dapat mobil murah. Tapi kondisinya, sifat barangnya tidak jelas. Ternyata mobilnya gak bisa nyala. Ya, setirnya gak ada, bannya gak ada. Ini gimana? Sudah deal, sudah transaksi. Ini tidak jelas. Nah, mani sifatnya barang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, ukuran barangnya tidak jelas.
ukuran barangnya tidak jelas. Contoh beli tanah, ini tanahnya berapa hektar atau berapa ukurannya nggak jelas, berapa kali berapa nggak jelas. Nah, atau jumlahnya pun tidak jelas, yang dijual berapa. Seperti ada yang mengatakan, saya jual ikan-ikan ini kepadamu. Saya jual ikan-ikan yang di sungai ini kepadamu. Ada berapa ikan di sungai? Ya. Saya jual ikan-ikan di tambak ini dengan harga 20 juta. Jangan-jangan ikan yang dimaksud dalam sungai ini, ikan masih kecil-kecil, anak-anaknya. Atau mungkin ikannya cuma satu, atau dua, atau tiga, enggak jelas. Nah, boleh menjual ikan di sungai, boleh menjual ikan di sungai, pertama milik sendiri, yang kedua jelas. Ya, yang kedua jelas, ikan yang ada di sungai ini jumlahnya ada 5, tinggal 5. Saya jual kepada Bapak dengan harga sekian, boleh seperti itu. Tapi kalau tidak jelas dengan keumuman, saya jual ikan-ikan yang ada di sungai, nah ini tidak jelas, gharar pada ukuran atau jumlah barang. Baik, yang selanjutnya adalah barang bukan milik penjual. Ini lebih jelas lagi. Ya, la tabi' ma laysa indak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Yang sering terjadi ini calok-calok tanah misalnya. Dan ini ada terjadi. Jadi beliau diamanahi untuk memasarkan tanah. Jadi ada bapak yang punya tanah, dia ingin terima bersih. Diamanahi pada calok untuk memasarkan penjualan tanah. Calok ini apa? Sertifikat yang difotokopi, sudah otomatis dia cuma memegang sertifikat yang fotokopian ya. Kemudian fotokopian sertifikat tersebut menjadi modal dia untuk menjual tanah. Dia jual kembali. Pak, ini saya jual tanah ukuran sekian-sekian dan ini sertifikatnya. Dapat dan dijual sangat murah. Wallahualam, mungkin pembelinya ini enggak ngerti atau bagaimana, dia hanya percaya dengan fotokopian sertifikat tanah. Akhirnya dia beli. Nah, ini jual beli yang tidak dia miliki dan ini sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Baik, selanjutnya. Nah, ini barang yang telah diterima, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Seperti pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang lalu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang hendak menjual makanan, maka janganlah dia jual makanan tersebut sampai makanan tersebut sudah berada di tangannya. Walaupun sudah dia bayar. Harus ada bukti kepindahan kepemilikan. Kalau mungkin tanah, rumah, karena gak bisa dipindah otomatis. Otomatis ada perpindahan tangan, sertifikat, surat-surat. Dan Ibnu Abbas mengatakan, wa ahsibuhu kulla syai'. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segala hal, tidak hanya makanan saja. Kenapa ini dimasukkan dalam jenis jual beli gharar? Kenapa? Karena bisa jadi misalkan saya membeli sesuatu kepada Akhyauki, beli motor. Motor tersebut belum berpindah kepada saya, walaupun uangnya sudah saya serahkan. Kemudian saya jual kepada Akhzainul. Ana jual motor sifatnya seperti ini, sudah harganya sekian juta. Ketika Akhzainul sudah menyerahkan uang kepada saya, ternyata Akhyauki kemana enggak tahu, enggak jelas. Susah ditemukan. Motornya dibawa. Nah, di sini nilai ketidakjelasannya tadi. Akhzainul juga belum pernah melihat barangnya, cuma modal percaya. Nah, itulah nilai ketidakjelasannya. Jangan-jangan penjual pertama, saya enggak jadi menjual. Ini uangnya saya kembalikan. Padahal sudah terjadi transaksi berikutnya. Akhirnya terjadi permusuhan. Nah, ini. Jadi jual beli ya, itu tidak boleh dilakukan sampai barangnya sudah berpindah tangan. Sudah berpindah ke tangan. Walaupun kepemilikannya sudah berpindah karena dengan membayar, transaksi sudah ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menghindari adanya permusuhan, adanya permasalahan dalam transaksi jual beli. Akhirnya apa? Jangan
lakukan transaksi jual beli berikutnya sampai barang tersebut sudah berpindah ke tangan Anda. Nah, disebutkan di sini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an, fama yahillu li minha wa ma yahrumu 'alayya. Ya ibn akhi, idza ashtarita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima." Sebelum barang tersebut engkau terima. Ketika sudah berada di tangan, tek, ya sudah berada di tangan, tek, baru dia bebas. Karena sudah berada jelas, ada kejelasan. Barangnya ada, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicoba mungkin, baru dia lakukan transaksi jual beli. Berbeda dengan dia sudah bayar, tapi barangnya masih belum ada di dia, belum dikirim. Kemudian dia lakukan transaksi jual beli. Ketika barangnya datang ternyata ada kerusakan, atau ternyata penjual pertama tidak jadi menjualnya, akhirnya terjadi permasalahan, terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Maka ini dilarang. Nah, yang selanjutnya termasuk jual beli gharar dalam objek akad atau barangnya adalah barang tidak dapat diserah terimakan. Barang tidak dapat diserah terimakan. Sebagai contoh di sini, seorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Dan barang tersebut sulit untuk keluar. Ya, otomatis kalau sulit, tapi sekarang mungkin banyak kemudahan ya. Saya jual barang di luar negeri, tapi nanti bisa dikirimkan misalnya. Tapi ini sulit untuk keluar dari luar negeri. Nah, sehingga ini apa? Termasuk barang yang sulit untuk diserah terimakan. Nah, ini tidak boleh. Ya, sulit untuk diserah terimakan. Yang selanjutnya, gharar pada bahar gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga. Nah, ini. Jadi gharar-nya disebabkan karena tidak menentukan harga. Ini juga termasuk gharar yang dikhawatirkan bisa menimbulkan adanya adawah, permusuhan satu dengan lainnya. Ya. Harus ditentukan harganya. Nah, ada permasalahan di sini. Ada permasalahan di sini tentang yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Karena sebagai contoh, di warung, angkot, taksi atau semisalnya, penentuannya adalah harga pasaran. Poin selanjutnya ini adalah gharar pada harga disebabkan karena penjual tidak menentukan harga. Jadi dia menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Berapa penentuan harganya tidak jelas. Nah, dalam kebiasaan di masyarakat kita, terutama dalam jual beli di warung-warung, atau ketika naik angkot, taksi, atau misalnya, terkadang kita tidak menentukan harga terlebih dahulu. Langsung naik saja. Langsung, bu, mie-nya 2, telur 4, sama tehnya 2 gelas. Misalnya. Tanpa mengetahui terlebih dahulu penentuan harganya. Ini harga telur berapa satunya, mie-nya berapa. Ini kebiasaan kita. Nah, apakah ini termasuk jual-beli gharar dalam harga ataukah tidak? Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya ini termasuk jual beli gharar. Termasuk jual beli gharar karena harga yang tidak diketahui walaupun dengan menyandarkan harga tersebut dengan harga pasar. Namun tidak jelas. Ya, tidak jelas. Namun ada sebagian ulama yang lainnya seperti mazhab Syafi'iyah membolehkan akad penetapan akad seperti ini dengan menetapkan harga pasar. Tapi jelas sudah ada harga pasar yang diketahui bersama. Berbeda dengan beli HP, beli ini, terkadang kita tidak tahu secara persis harga yang ada di pasaran. Sehingga kita tanya, tapi kalau cuma beli mie, naik angkot, naik taksi, naik ojek, atau misalnya hal-hal yang kecil, kita kebanyakan kita sudah tahu harga pasarannya berapa. Ya, kita sudah tahu harga pasarannya berapa. Sebagian ulama, dan ini didukung pendapat ini diambil oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengambil pendapat ini diperbolehkan dengan alasan satu, hukum asal
asal muamalah itu adalah mubah. Ya. Sementara gharar yang terjadi dalam akad bukanlah gharar yang merusak akad. Memang ada gharannya. Memang ada gharannya dalam transaksi jual beli seperti ini. Tapi dia tidak merusak akad. Kenapa? Karena kecil. Karena penjual dan pembeli sudah tahu pasaran harga. Kalau naik angkot dari jarak sekian sampai sekian itu 5.000 biasanya. Sehingga dia jadikan harga ya seperti itu 5.000. Kalau beli mie satu mangkok tambah telur tambah ini harganya sekian. Teh itu harganya segelasnya 3.000 atau 2.000. Ya. Sudah menjadi harga pasar. Paling mahal mungkin 5.000. Seperti itu. Sehingga gharar yang ada itu pun kecil dan tidak merusak akad. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasanya kita dilarang melakukan jual beli dengan cara yang batil. La taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antaradin. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan dengan asas keridhaan. Nah, transaksi yang seperti ini sudah memasyarakat. Dan ada keridhaan antara penjual dengan pembeli. Biasa sudah duduk langsung di warung, langsung, "Bu, Pak, saya pesan sekian, sekian, sekian." Sudah selesai makan, baru bayar. Ya, baru bayar. Ini kenapa? Karena kita patokannya harga pasar sekian. Harga pasar sekian. Dan ada keridhaan antara penjual dengan pembeli dengan melakukan transaksi seperti itu. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan di berbagai negeri. Dan bila terdapat ketidakridhaan mereka memiliki hak khiyar. Kalau seandainya ternyata ditemukan tidak adanya keridhaan, maka tetap mereka memiliki hak khiyar. Nah, kemudian dalam masalah mahar, lihat. Ijma' para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya, maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya atau harga pasar. Nah, dalam masalah akad, ternyata ketika itu sang calon suami mempelai laki-laki tidak menyebutkan tidak menentukan, tidak ada kesepakatan antara perempuannya mahar berapa yang harus dia berikan. Bagaimana solusinya? Disesuaikan dengan mahar harga pasar. Harga pasar di Banjarmasin berapa? Kalau harga pasar di Banjarmasin 20 juta ya 20 juta sudah. Kalau kurang dari itu ya alhamdulillah. Ketika tidak disebutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan harga pasar. Ini ijma' para ulama. Nah, sehingga dalam masalah ini wallah ta'ala bissawab, mungkin kita lihat dari pendalilannya. Pendalil yang membolehkan dengan menetapkan harga pasar ini mungkin lebih mendekati kebenaran. Tapi saran ulun pribadi lebih baik ketahui terlebih dahulu harganya daripada dongkol hati. Betul. Ya, tanya. Dan jangan malu, tanya, "Pak, ini berapa satu gelas minumnya?" Karena mungkin jangan dilihat dari besar kecilnya warung tersebut. Kan pernah ada kejadian ya yang sempat heboh beritanya kan? Warung kaki lima, harga bintang lima. Ada gitu. Ya. Warungnya kaki lima, tapi harganya bintang lima. Akhirnya apa yang terjadi? Ah, marah, mau jontok, apa mau pukul-pukulan misalnya. Maka saran saya lebih baiknya adalah kita tahu dulu, tanya kalau ya jual pentol, pak berapa satu tusuknya berapa? 1.000 ya? Tahu sudah. Jadi atas asas kita tahu, karena mungkin harga pentol biasanya memang 1.000, tapi siapa tahu Sidin jualnya satu tusuknya 10.000, gimana coba? Sudah antum tusuk ya, kemudian sudah habis satu piring, kemudian saya jualnya 10.000 loh pak satu mentolnya dan sudah di perut. Oh gimana coba? Hah? Mau nggak bayar jadi masalah, dilaporkan dan semisalnya. Nah. Minimalnya apa? Dongkol hati. Pernah kan ada kejadian? Biasanya kan minum nggak semahal itulah istilahnya. Dia beli 2 bu, beli. Sudah? Ternyata harganya yang mungkin seharusnya itu mungkin 5.000-an, harganya 15.000. Padahal minumannya itu kelas-kelas 5.000-an, mungkin di situ dijualnya 15.000. Sudah mahal, ketika dicoba enggak enak lagi. Akhirnya apa? Ngerutu di rumah, "Wah, ini enggak enak ini apa?" Nah, seperti itu. Minimalnya seperti itu. Jadi enggak enakan. Makanya tanya terlebih dahulu.
lebih baiknya. Besar kecilnya barang yang akan diperjual, tanya. Ya, ini berapa harganya? Dan enggak usah malu. Terkadang kan kita ini kemakan gengsi. Oh ya, kemakan gengsi kan. Duduk di warung, bu, oh ini pesan. Pesan. Ya. Ternyata mahal, pusing, pucat misalnya. Ya. Ya. Alangkah baiknya seperti itu. Ya, kecuali memang sudah terkenal di toko tersebut, harganya sekian, walaupun kita tanpa tanya, tapi memang terkenal di masyarakat, memang murah. Ya, silahkan seperti itu. Tapi kalau memang kita tidak tahu sama sekali, enggak ada gambaran sama sekali, lebih baik tanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian selanjutnya, gharar atau ketidakjelasan jangka waktu pembayaran. Ya, jangka waktu pembayaran. Dan di sini khilaf. Di sini ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Boleh enggak transaksi jual beli tanpa adanya kejelasan tentang jangka waktunya? Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, ada yang mengatakan diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, mereka berdasarkan hadis tentang jual beli habalil habalah. Nah, ini. Dan ini transaksi jual beli gharar di yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah, dibayar kapan Anda mampu. Jadi tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Nah, pendapat pertama mengatakan ini transaksi yang tidak diperbolehkan, gharar. Ada gharar. Kapan mampunya tidak jelas. Kapan mampunya tidak jelas. Dikaitkan dengan transaksi jual beli habalil habalah. Nah, apa yang dimaksud dengan habalil habalah? Di sini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual habalil habalah. Nah, dijelaskan jual habalil habalah itu adalah menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Saya jual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Ini ada unta atau kambing atau sapi sedang hamil. Ada janinnya kan? Saya jual janin yang ada di perut janin pada perut unta yang sedang hamil. Lihat. Enggak jelas. Ya, ini hidup enggak hidup juga enggak tahu. Nah, sebagian ulama berdalil dengan ini mengatakan ketika ketidakjelasan itu ada pada jangka waktu, ini menjadi terlarang. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan diperbolehkan, dan ini diambil juga pendapatnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, boleh ketika pembayaran tersebut dibayar kapan mampu, jika memang kapan mampu, ya, dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ishtaraitu minhu thawbain ila maisarah. Ada salah seorang Yahudi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dua lembar kain dari seorang Yahudi. Dan mengatakan ishtaraitu minhu thawbain ila maisarah. Aku membeli dua lembar kain darinya, dibayar apabila mampu. Wallahu taala alam bisawab. Jika memang tidak ada nilai gharornya, dalam arti ada sesuatu yang membahayakan dalam transaksi jual beli seperti ini, ketika dia mengatakan dibayar kapan mampu, tapi ada sesuatu yang membahayakan bagi transaksinya, bagi dirinya, maka jangan, lebih baik jangan, dihindari. Diperjelas saja kapan mampunya. Ya, kapan mampunya. Diperjelas. Ketika dia tidak mampu, ketika sudah jatuh tempo dan dia belum mampu, ya udah, saya undur tambah 2 bulan lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah ada kejelasan terlebih dahulu. Lebih baiknya ada kejelasan terlebih dahulu. Ketika dia tidak mampu, Pak, saya masih belum ada uang, Pak. Baru kita ulur lagi waktunya. Nah, itulah nilai berbuat baik kita kepada hamba tersebut. Sehingga dia punya target. Kalau kapan mampu, nah, sebagian orang ini kan bayar aja, Pak, kapan mampunya. Ya, nilai kemampuan dia tuh beda-beda. Ya, nilai kemampuan seharusnya dia harus cepat-cepat melunasi hutang. Namun ketika dikatakan kapan mampu, saya sekarang belum mampu. Padahal mampu, tapi dianggapan oh saya masih ingin beli ini, beli itu, belum cukup untuk membayar utang. Akhirnya ditunda, dan seterusnya. Nah, lebih baiknya ketika ada yang ingin berhutang, yang membeli sesuatu, kita tentukan waktunya. Pak, silakan bayar sampai tanggal sekian. Jika dia belum mampu, baru silakan berbuat baiknya adalah dengan cara saya tunda lagi, Pak, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, dan seterusnya.
Nah itu lebih jelas, lebih baik dan lebih menghindari permasalahan-permasalahan dalam jual beli. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini kiranya yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bai' gharar pada masa jahiliyah. Ini sempat kita jelaskan ya. Lihat di situ ada jual beli bai'il hasah, jual beli dengan kerikil. Masih ingat ya, dengan melempar kerikil, kerikil tersebut jatuh pada barang tertentu, maka barang tertentu dijual dengan harga sekian. Nah, ini transaksi yang ada di masa jahiliyah. Ada bai'il mulamasah, jual beli mulamasah, barang yang tersentuh dengan tangan maka dia akan dihargai dengan harga sekian. Ini juga dilarang. Munabazah dengan cara melempar, habalul habalah tadi barusan kita jelaskan, yaitu saya jual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil, itu yang dimaksud dengan habal habalah. Ini transaksi-transaksi yang ada di masa-masa jahiliyah. Dan terakhir ini ya, mungkin kita selesaikan saja biar kita bisa masuk ke gharar dalam muamalat kontemporer ya di pekan berikutnya. Ini bentuk perjudian Pak di bangsa Arab. Kita sedikit ceritakan bahwasanya di bangsa Arab dulu mereka melakukan perjudian dalam rangka ingin membantu. Jadi ketika datang musim dingin, mereka ingin membantu orang-orang miskin. Namun dengan cara perjudian. Seperti mereka orang-orang kaya ingin membeli unta yang gemuk, sehat, namun dengan cara tidak tunai. Ya, unta gemuk, sehat dengan cara tidak tunai. Kemudian mereka membuat undian. Yang menang dia mendapatkan unta tersebut. Yang kalah dialah yang membayar unta tersebut. Kemudian dibuat cara-cara yang tidak syar'i, yang ada nilai ketidakjelasan. Barang yang dia dapatkan, harga yang ditentukan, berapa yang harus dibayar, ya, berapa yang harus dibayarkan, ya. Dan otomatis ketika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, pihak yang lain pun akan mendapatkan kerugian. Mereka berjudi. Namun yang mendapatkan kemenangannya, unta tersebut disedekahkan kepada orang-orang miskin. Niat mereka baik. Namun di sini sebagai dalil, niat baik tidak cukup menjadikan amalan tersebut menjadi amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik juga tidak bisa merubah hukum yang diharamkan menjadi hukum yang menjadi yang halal. Saya ingin bersedekah Ustaz dari harta riba. Apakah riba yang saya dapatkan ini halal? Tidak. Walaupun Anda ingin menyedekahkannya. Tapi tetap dia haram. Saya ingin bersedekah dari harta curian. Tidak bisa harta curian menjadi halal? Tidak. Haram. Jadi niat baik tidak bisa menjadikan sesuatu yang diharamkan berubah menjadi sesuatu yang halal. Niat baik tidak bisa menjadikan seorang bisa mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah atau transaksi-transaksi yang dilakukan padahal ia sesuatu yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Bagaimana hukum saya membuka atau menawarkan barang, itu kue, hanya dengan lewat foto, sistem pesan order. Setelah ada pemesanan atau pembeli, baru saya beli barang tersebut kepada pembuat kue. Dan kemudian saya serahkan kue kepada pembeli dengan harga yang saya tentukan sendiri. Oh, dia bukan pembuat kue ya? Dia hanya pemasar ya. Di sini disebutkan ketika ada yang memesan baru saya beli barang tersebut kepada pembuat kue. Seperti itu ya. Ya ini masuk dalam jual beli apa? Jual beli salam nantinya. Ya dia hanya menjual sesuatu apa menjual barang yang belum ada tapi hanya menggunakan gambar. Foto, saya menjual ini, sementara dia belum memiliki barang tersebut. Jika dimasukkan dalam jual beli salam, dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, jika yang dimasukkan di situ adalah jual beli salam, ya, maka otomatis uangnya harus di muka, cash di muka, ya, uangnya cash di muka. Nah, atau bisa menggunakan cara yang lain, yaitu
jual beli dengan perintah. Apa yang dimaksud? Si pemesan mengatakan, saya pesan satu kue. Saya pesan satu kue. Kemudian tidak terjadi transaksi apa-apa antara yang menjual lewat foto ini, tidak terjadi transaksi apa-apa, ya sudah, karena Anda pesan, saya belikan dulu barangnya, kuenya, sudah, baru lakukan transaksi. Sehingga ketika pembeli mengatakan, saya tidak jadi beli, ya sudah. Ya. Dia hanya sekedar, tolong belikan saya barang-barang ini, barang ini, barang ini. Kue ini, kue ini, kue ini. Tapi belum terjadi transaksi apa-apa. Sehingga ketika pembeli mengatakan, saya tidak jadi, dia berhak. Ya. Ini sama halnya dengan ketika sama halnya dengan dia beli barang dulu, baru dia jual. Hanya saja dia baru mau membeli ketika sudah ada yang naksir dengan barang yang dia tawarkan. Mungkin cara yang kedua ini lebih selamat. Saya sarankan mungkin dengan cara yang kedua. Misalkan ya Anda hanya ingin memasarkan, mungkin ada kawan-kawan pembuat-pembuat kue, Anda ingin memasarkan, jelaskan berapa harganya, lebih baik seperti itu, jangan dimubahkan. Jadi dijelaskan kue ini harga sekian, kue ini harga sekian, kue ini harga sekian. Sudah? Ya, baru sampaikan sudah, baru Anda beli barang tersebut. Beli sudah menjadi milik Anda, baru Anda melakukan transaksi jual beli kepada orang pertama. Atau juga cara yang ketiga, jadi agen. Dalam arti Anda sebagai ada perjanjian dengan pembuat kue. Pak, saya mau Ibu, saya mau memasarkan kue-kue Anda. Gimana nanti saya dapat keuntungan berapa? Nah, itu mungkin bisa juga jalan seperti itu. Allah taala alam bisawab. Apakah boleh membeli kado yang sudah dibungkus dan kita bisa bertanya apa isi di dalamnya tapi tidak tahu bagaimana kondisinya? Contoh kado barang pecah belah seperti mangkok, gelas, dan lainnya. Ini sama. Dia mungkin kita jelas barangnya, tapi kondisinya tidak jelas. Sifatnya tidak jelas. Ya, kita tahu, saya jual mangkok yang ada di dalam kotak ini. Kita tahu, oh itu mangkok. Tapi apakah kondisi mangkoknya tidak jelas? Ya, sesuatunya tidak jelas. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memegangnya. Masih tetap ada horornya yang bisa menjadikan permasalahan dalam transaksi jual beli, lebih baik dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Dan bagaimana hukum hukumnya jual beli online yang kita ragu kondisi barangnya cocok atau tidak karena hanya lihat di foto. Ya. Maka kembali tadi, ini termasuk jual beli seperti jual beli salam, maka tidak dimasalahkan, tidak dipermasalahkan, apalagi di sana masih ada hak khiyar. Ya, di sana masih ada hak khiyar. Ketika barang datang, ketika kita mendapati barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita kembalikan. Ya, maka kita kembalikan. Ini ada konsekuensi dalam jual beli salam, karena jual beli salam itu adalah jual beli yang uang muka, uangnya di muka, kontan, cash, sementara barangnya belakangan. Sehingga kemungkinan akan ada cacat, kemungkinan ada kekurangan, itu ya masalah. Tapi di sana ada hak khiyar yang bisa kita ambil. Allah taala bersabar. Bagaimana hukum gadai yang berbunga dengan jangka waktu yang ditetapkan? Jelas kalau sesuatu tersebut ada nilai bunganya, ketika ada hal-hal yang transaksi yang tidak jelas, maka lebih baik dihindari. Karena tentunya kita ingin berlepas dari sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Allah taala bersabar. Bagaimana hukumnya sebuah tanah yang di samping rumah punya orang namun tidak terpelihara bertahun-tahun. Terkadang merambat rumputnya sehingga saya sering membersihkan rumput-rumput dan memotong pohon-pohonnya. Orang yang punya tanah sudah meninggal. Lalu lah saya tanam-tanaman tanah beliau daripada menjadi lebat rumputnya. Bahkan saya tanam buah-buahan agar bisa bermanfaat. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jika itu hanya sekedar memotong, membersihkan, itu enggak masalah. Itu nilai perbuatan-perbuatan baik. Tapi ketika kita ingin mengambil manfaat dari tanah tersebut, lebih baiknya adalah dengan setelah sudah mendapatkan izin.
Karena itu adalah tanah kepemilikan orang. Yang sesuatu yang tumbuh dari situ menjadi kepemilikan orang tersebut. Ya. Jika kita ingin memanfaatkannya, ya, maka lebih baik izin terlebih dahulu. Ketika orang yang sudah meninggal mungkin cari kerabatnya atau bagaimana kondisi tanah tersebut, bagaimana statusnya. Baru Anda minta izin terlebih dahulu, saya ingin menanam buah-buah ini, tanaman-tanaman ini yang nanti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Lebih baiknya adalah dengan cara meminta izin terlebih dahulu. Baik, Allah Ta'ala misalnya. Bagaimana dengan undian yang kita mendapatkan kuponnya dengan cara mengikuti acara gerak jalan dan itu gratis? Kita sudah jelaskan ya kemarin masalah undian. Undian yang pertama ada yang nilai apa? Gratis, cuma-cuma. Ya. Dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Kemudian yang kedua, ada lagi undian yang kita harus membeli barang. Yang kita harus membeli barang. Nah, para ulama menjelaskan jika barang yang dibeli tersebut harganya sudah dinaikkan, dalam arti dia sebelum membuat undian harganya dinaikkan terlebih dahulu. Nah, di sini yang ada nilai sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Tapi kalau seandainya barangnya harganya normal-normal saja, harganya normal-normal saja, dalam arti tidak mempengaruhi pada undian tersebut tidak mempengaruhi kepada harga, maka para ulama mengatakan tidak masalah. Jika tujuannya adalah ingin membeli barang. Ya. Tujuannya sebenarnya adalah ingin membeli barang, bukan ingin mengikuti undian. Jadi yang kedua ini adalah undian yang didapat, kupon undian yang didapat dengan cara membeli barang. Dengan cara membeli barang, jika harga barang tersebut normal, tidak nambah mahal disebabkan karena ada undian, ya, itu diperbolehkan kita mengambil undian tersebut. Jika tujuan utama kita adalah ingin membeli barangnya. Saya ingin membeli HP, ternyata kata penjual, Pak, Bapak dapat kupon. Tujuan saya adalah ingin membeli HP-nya, tapi dapat bonus, kupon. Kuponnya nanti akan diundi, nanti dapat hadiah, sekian-sekian. Tapi kalau seandainya saya ingin dapat hadiahnya, wah di sana ada undian, ya sudah saya beli HP-nya, ingin, karena tujuannya adalah ingin dapat undiannya. Ini yang dilarang. Ini termasuk bisa masuk dalam perjudian tadi. Nah, yang ketiga, undian didapatkan dengan cara membeli, membayar. Nah, ini jelas. Bagaimana dengan cara yang gratis? Nah, ini tidak masalah. Cuma-cuma. Kupon diberikan. Ya mungkin saja adanya jalan-jalan santai itu mungkin ingin menyemarakkan, ya, biar kampung tersebut olahraga semuanya, tapi tentunya dilihat ada ikhtilat apa tidak, ya, dilihat dari nilai sisi syar'inya, apakah acaranya ada hal-hal yang terlarang apa tidak. Ini saya berbicara bersifat umum kalau seandainya memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran syariatnya, di sana ada nyanyian, ada musiknya, didatangkan biduannya, banyak ikhtilat, maka jangan ikutilah. Ya, maka jangan ikuti acara-acara tersebut, ya. Wallahu ta'ala misab. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan jika ada kesalahan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.